Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Siapa yang tidak mengenal dengan sosok jenderal satu ini? Ya, dia adalah Jenderal Mulyono, mantan pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat. Walaupun karir Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono memang sudah berakhir, akan tetapi banyak cerita unik dari sosok seorang tentara yang dikenal rendah hati dan dicintai anak buahnya. Salah satunya saat Jenderal Mulyono terkena wajib push up. Lantas, siapa yang berani menyuruh seorang Jenderal Bintang 4 melakukan push up? Dalam video yang diunggah di akun YouTube Batalion TV, unggahan yang mengisahkan cerita unik dari Jenderal Mulyono yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Menurut keterangan Batalion TV, dalam video itu Jenderal Mulyono saat itu tengah melakukan kunjungan ke markas Batalion 14 Bahardika Sena Baladika Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di Kemang Bogor. Dalam kesempatan itu, Jenderal Mulyono pun menyampaikan arahannya di depan 375 prajurit Kopassus. Akan tetapi, dalam satu waktu muncul seruan push up yang berasal dari sumber suara. Sontak, ratusan prajurit Kopassus di depan Jenderal Mulyono berteriak komando. Kenapa? Push up dulu. Berapa kali? 20 kali. Ucap Jenderal Mulyono di depan ratusan prajurit Kopassus Batalion 14. Meski punya pangkat Jenderal Bintang 4 dan menduduki posisi sebagai kasat, Jenderal Mulyono sama sekali tidak sungkan. Lantas, langsung saja ia mengajak prajuritnya untuk ikut push up. Ia pun mengambil posisi dan melakukan push up bersama seluruh prajurit Kopassus. Inilah sikap Jenderal Mulyono sebenarnya yang dikenal rendah hati dan tidak sombong. Karena sikap itulah, ia pun dicintai seluruh prajurit TNI Angkatan Darat termasuk Kopassus. Bahkan yang lebih hebat lagi, ia memperbolehkan prajuritnya untuk merangkul pundaknya seperti dalam video ini. Walaupun Jenderal Mulyono sudah pensiun, tetapi kisah kepemimpinannya dalam membangun TNI Angkatan Darat masih terasa. Semoga Bapak Mulyono selalu diberikan kesehatan. Bagaimana tanggapan kalian dengan sosok kepemimpinan Jenderal Mulyono? Silakan adu mekanik di kolom komentar. Saya bangga dan cinta dengan TNI Angkatan Darat. Mohon maaf dan seorang pemimpin mortabat bagi prajuritnya. Oleh karena itu harus senantiasa dekat dengan anak buah. Jangan remehkan pangkatnya, jangan remehkan karyanya, karena itu semua turut andil dalam membesarkan institusi TNI Angkatan Darat. Latihlah mereka, bekali mereka, sejahterakan mereka dengan tanggung jawabnya agar mereka menjadi prajurit yang handal, profesional dan bermoral. Menjadi pemimpin harus tegas dalam prinsip, luas dalam bergunak, dan bijak dalam mengambil keputusan. Selamat bertugas teman-teman semua.